Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasalan di Yulia Fatimah YouTube channel. Hai, hello guys, baiklah di video kali ini di sini aku bakalan tahu lagi gimana sih caranya kita itu nambahin Telegram lebih dari dua nomor. Dan di sini itu aku pakainya Telegram X. Ini tuh ada di Play Store, kalian bisa langsung search aja. Dan untuk ukurannya itu, ini kabar gembira banget, ini cuma 18 MB doang, jadi lebih kecil daripada aplikasi-aplikasi sebelumnya aku rekomendasiin ya. Nah, dan by the way teman-teman, di sini aku itu lagi proses kayak pendownloadan, jadi kita tunggu aja hingga penelitiannya itu selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai kayak gini, kita langsung klik aja yang buka, nanti otomatis itu bakal terbuka kayak gitu. Nah, dan setelah itu nanti bakal masuk kayak gitu, kita langsung klik yang start aja. Nah, dan setelah kalian klik yang start, di sini itu aku bakal nambahin 3 nomor aja teman-teman, karena kan kalau misalkan lebih itu bisa nanti itu ada kayak add nomor, itu tandanya bisa 4 ataupun seterusnya ya. Nah, dan setelah itu di sini karena nomornya itu aku pakai double number ataupun udah dipakai sebelumnya, jadi aku langsung masukin aja kodenya kayak gitu. Nah, dan setelah itu di sini aku langsung masukin aja untuk kodenya. Oke, aku bakal masukin dulu untuk kodenya. Nah, dan setelah itu nanti kita langsung klik aja yang continue dan langsung otomatis masuk ke Telegram kita. Nah, pokoknya itu sangat gampang banget ya teman-teman. Nah, dan kalau misalkan udah di sini kalian bisa tunggu dulu, ini lagi loading, ini tuh yang akun Yulia Fatimah punya, dan aku langsung add aja. Aku bakal tambahin nomor yang kedua, dan caranya itu masih sama, kita tinggal tulis aja plus 62 kemudian nomor kalian. Oke, setelah aku nulisin nomor aku sampai selesai kayak gitu, kita klik yang next itu. Dan setelah kita klik yang next, nanti bakal loading kayak gini. Nah, dan kita itu bakal diminta kode lagi, dan kodenya itu dikirim lewat Telegram kita yang sebelumnya. Dan setelah itu kita tinggal tulisin aja untuk kodenya. Nah, di sini aku tulisin aja kodenya, dan kemudian aku klik yang allow aja. Kalian bisa klik yang never, aku pilih yang allow aja. Dan setelah itu nanti aku bakal dikirimin kayak kode kayak gitu. Nah, dan ada untuk kodenya itu sama, masih dikirim lewat chat ataupun lewat SMS di nomor Telegram sebelumnya. Nah, dan setelah kayak misalkan udah nambahin kodenya itu kayak ada 5 digit kayak gitu, kita langsung klik yang next, dan kita klik yang allow, dan setelah itu langsung masuk otomatis karena di sini tuh udah pernah aku pakai, jadi kayak chatnya tuh langsung banyak kayak gitu. Dan untuk menambahkannya itu kalian tinggal tambahin aja add account, dan by the way di sini aku nggak bakal nambahin, tapi aku cuma nambahin 3 nomor aja. Nah, di sini juga bisa kalian tambahin 4, 5 atau seterusnya, karena Telegram X itu support beberapa nomor ya, ataupun lebih dari 3 kayak gitu, beda dengan yang aslinya kayak gitu. Nah, dan di sini juga untuk emoji setsnya kita bisa mengubah, kamu kan emoji yang ada di Google, kemudian di Twitter, kemudian ada yang di Samsung dan juga ada di Apple ya, yang biasanya itu otomatis terpakai. Dan untuk stikernya juga kalian bisa pilih stiker, di sini ada stiker trending kayak gitu, tinggal langsung di add aja, kemudian di install, ataupun biasanya kalau udah punya itu ada di arsip stiker kita. Nah, pokoknya seperti itu, dan menurut aku ini lebih worth it daripada yang sebelumnya kayak gitu. Dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan aku akhiri, merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.